adalah satu masakan yang wajib ada lada hitamnya. Ini kita mau buat namanya gabing. Jadi tambahan pelengkapnya di sini juga ada umbut kelapa. Nah, ini umbut kelapanya memang sudah direbus untuk menghilangkan getah-getahnya supaya nanti ketika dimasak rasanya jauh lebih enak. Gabing atau kabing, gulai khas Lampung yang langka karena sulitnya untuk mendapatkan bahan baku utama makanan ini. Perlu umbut muda bakal daun kelapa untuk bisa menikmati kuliner Nusantara ini. Ini santan sudah dimasukkan, bumbu juga sudah masuk, tinggal nanti umbutnya. Nah, kenapa di sini bahan pelengkapnya pakai umbut? Karena memang dari zaman dulu banyaknya di sini itu pohon kelapa. Jadi yang dipakai umbut kelapa. Untuk menambah cita rasa pada kabing, bisa mencampurnya dengan daging segar dan jamur. Secara tekstur, umbut kelapa ini mirip dengan rebung bambu. Sedikit keras, tapi memiliki serat halus. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba, saatnya untuk mencicipi. Saya udah gak sabar karena aromanya udah wangi banget ya Bu ya. Olahan gabingnya ini luar biasa enak. Rasanya enak banget, ditambah pakai lontong sepertinya jauh lebih enak ya Bu ya. Tetap harus ada karbohidrat. Dan juga biasanya kalau untuk masyarakat di sini karena panen lada hanya 1 tahun sekali, jadi beruntungnya saya bisa nyobain makanan yang dicampur dengan lada hitam. Dan juga walaupun dari banyaknya hasil alam yang didapat sama masyarakat, tentunya semua bisa dimanfaatkan kalau kita bisa menjaga alam itu dengan baik. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Ini saya nggak tahu apa-apa. Nekat, langsung nyoba. Doakan ya, semoga berjalan. Jatuh. Ternyata gak segampang itu ya. Dapat. Ini memang kalau udah kelihatan harus kita buru-buru tangkep nih. Karena memang kan Jepang ini dia bergeraknya itu cepat ke dalam. Ternyata ini ekornya bisa langsung dimakan. Saya juga mau cobain deh. Lumayan. Enak.